Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my class. Are you ready to study with me now? Yes, I'm ready. Sekarang kita mau belajar apa sih, Bunda? Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tema 2 kegemaranku. Sub -tema 1, anak soleh senang berolahraga. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran video, siswa dapat membaca teks wacana dengan benar. 2. Melalui kegiatan pembelajaran video, siswa dapat mengenal rambu-rambu peraturan di kolam renang yang benar. Tiga, melalui kegiatan pembelajaran video, siswa dapat mengenal macam-macam peralatan olahraga dan mengelompokannya dengan benar. Empat, melalui kegiatan pembelajaran video siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan benda-benda konkret dengan benar. 5. Melalui kegiatan pembelajaran video, siswa dapat melengkapi kalimat dengan benar. Teman-teman, sekarang kita akan belajar membaca nyaring. Perhatikan ya. Bacalah wacana di samping dengan nyaring. Ahad ini Salman dan keluarga akan pergi berenang. Salman menyiapkan perlengkapan renangnya. Baju renang, krim tabir surya, kacamata renang, papan luncur, handuk, dan perlengkapan mandi. Salman anak saleh Salman memakai baju renang yang menutup auratnya. Salman memasukkan dan menyiapkan perlengkapan renang ke dalam tas dengan rapi. Menyusun perlengkapan dengan rapi adalah salah satu aturan yang sudah disepakati di rumah Salman. Menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan. Salman tidak perlu susah mencari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berenang. Berdoa agar renang kita menjadi ibadah. Lakukan pemanasan sebelum berenang agar tubuh terhindar dari cedera. Di sekitar kolam renang, tentunya basah. Sebaiknya tidak berlari-lari di sekitar kolam renang. Lihat di sana, ada gambar Salman dan keluarganya sedang berenang. Di sini ada Salman, ayah Salman. Bunda Salman dan kedua adiknya. Sekarang kita akan belajar mengenal rambu-rambu peraturan di kolam renang. Saat pergi ke kolam renang, Salman menemukan bermacam-macam gambar aturan di kolam renang. Apa saja ya yang ditemukan Salman di kolam renang? Yuk, kita simak baik-baik. Salman menemukan gambar atau icon, menunjukkan keterangan "gunakan tangga". Lalu dia juga menemukan icon gambar atau aturan bilas sebelum berenang. Lalu, dia menemukan lagi gambar atau ikon dengan keterangan awasi anak-anak. Dan dia juga menemukan gambar atau ikon yang menunjukkan keterangan gunakan pakaian renang. Nah, ada lagi loh yang ditemukan oleh Salman. Apa aja ya? Yuk, kita simak baik-baik. Nah, di sini ada gambar larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di kolam renang. Apa saja ya? Di sini ada gambar atau icon yang melarang kita untuk jangan buang sampah sembarangan di area kolam renang. Di sini ada gambar atau icon yang menunjukkan larangan kepada kita agar jangan berenang sendirian, terutama untuk kalian yang belum dapat berenang dengan baik. Berbahaya ya, karena dapat membuat kalian tenggelam. Nah, di sini ada gambar atau icon. yang menunjukkan keterangan atau larangan untuk kita jangan berkelahi di area kolam renang. Di sebelahnya ini, berkaitan dengan gambar yang ini, larangan untuk kita jangan berlari. Kenapa begitu? Karena ketika kalian berkelahi atau berlari-lari di kolam renang, kalian dapat tergelincir, lalu tenggelam, atau mungkin kalian dapat terluka, itu sangat berbahaya untuk kalian. Nah, kita lihat di sini ada gambar atau icon larangan untuk kita agar jangan makan di area kolam renang. Hal tersebut dapat membuat air kolam renang menjadi kotor, dengan serbuk-serbuk dari snack kalian, dengan makanan-makanan yang kalian makan seperti itu. Lalu di sini ada gambar atau icon anjuran untuk kita agar jangan BAK. Apa sih BAK itu, Bunda? Teman-teman, BAK itu merupakan singkatan dari buang air kecil. Teman-teman tidak boleh ya buang air kecil di kolam renang. Hal tersebut dapat membuat Air kolam renang tercemar dengan urin kalian. Bayangkan, ketika urin kalian tertelan oleh pengunjung kolam renang yang lain, itu sangat-sangat tidak sehat. Di sini ada gambar atau icon anjuran agar kita jangan lompat. Dan yang terakhir, ada ini berbeda sendiri ya, gambarnya segitiga anjuran untuk kita agar berhati-hati di area kolam renang. Berhati-hati ini bukan hanya di kolam renang saja, ya teman-teman, tetapi kita harus berhati-hati dimanapun kita berada agar kita selamat. Sekarang kita akan belajar mengenal peralatan olahraga. Hayo, siapa yang tahu ini adalah gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, kita buka ya. Ini adalah lapangan atau arena panahan. Kita buka lagi gambar selanjutnya. Ini gambar apa ya teman-teman? Pasti kalian sudah pada tahu dong. Yap, ini adalah gambar kolam renang. Di sini ada gambar apa ya? Siapa yang tahu? Tara, ini adalah gambar lapangan basket. Siapa yang suka main basket? Nah, ini dia. Petunjuknya adalah muslim pasti suka bermain ini. Ini lapangan apa ya? Betul sekali, ini lapangan sepak bola. Terakhir ada gambar apa ya? Ini adalah lapangan bulu tangkis. Kalian belajar untuk mengelompokkan gambar peralatan olahraga sesuai gambar. Di sini ada gambar raket dan juga shuttlecock. Ini merupakan peralatan yang kita gunakan untuk kita bermain bulu tangkis. Lalu ada gambar bersur panah dan juga anak panah. Ini merupakan peralatan yang kita gunakan untuk kita bermain olahraga panahan. Selanjutnya, ada gambar bola basket dan juga ring basket. Dua gambar ini merupakan peralatan yang kita gunakan untuk kita bermain bola basket. Nah, ini ada gambar kacamata renang fans atau kaki katak, pelampung. Nah tiga item ini merupakan peralatan yang kita gunakan untuk kita berenang. Gambar terakhir ada gambar bola sepak dan juga gawang. Dua peralatan ini kita perlukan untuk digunakan dalam bermain futsal atau sepak bola. Bunda akan memberikan contoh penjumlahan dua bilangan. Perhatikan dan eksplorasi penjumlahan di bawah ini. Di sini ada gambar shuttlecock. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5.

11, 12. Jadi, 5 shuttlecock ditambah 7 shuttlecock hasilnya adalah 12 shuttlecock. Hayo, tadi siapa yang jawab benar dan siapa yang jawabnya salah? Selamat untuk kamu yang berhasil menjawab dengan benar. Bagi yang belum menjawab dengan tepat, yuk kita belajar lagi. Ini lebih mudah ya, coba diperhatikan. Di sini ada satu bola basket ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 6 bola basket, berapa hasilnya? Ayo, ini mudah loh. Yuk, kita cek sama-sama. Ini dia jawabannya. Hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 1 bola basket ditambah 6 bola basket sama dengan 7 bola basket. Siapa yang jawab benar dan siapa yang jawabnya salah? Ya, selamat untuk kamu yang telah menjawab dengan baik dan benar dan jangan bersedih untuk yang tadi menjawab salah. Bunda akan kasih satu contoh lagi. Di sini ada 1 2 3 4. 4 bola basket ditambah 1 2 3, 3 bola basket. Sama dengan berapa? Hayo dihitung dengan teliti. Sudah? Yuk kita cek sama-sama hasilnya. Tada! Ini dia jawabannya. Empat bola basket ditambah tiga bola basket sama dengan tujuh bola basket. Yes, selamat kalian semua anak yang pintar, teman-teman. Dari materi yang telah Bunda jelaskan sebelumnya, Bunda ingin kalian untuk melengkapi kalimat. Bunda ingin kalian melengkapi kalimat-kalimat yang ada pada kotak ini. Kalian pilih salah satu kata di antara kotak kecil yang ada di sebelahnya, lalu kalian tulis pada bagian kosong yang ada pada kalimatnya, sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Bagaimana? Mengerti? Good. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Ternyata materi hari ini sangat mudah ya. Oke. Bunda mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.